Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan air sudah mulai banjiri di lingkungan Tok Manis, di tepatnya di gang jembatan Haji Nasrudin yang mulai semakin besar, dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya ini sudah mulai kemasukan air. Ketinggian sudah mencapai setengah meter lebih. Ini semakin terus besar. Kemudian semua penghuni-penghuni rumah sudah pada keluar menjaga ada hal-hal yang tidak diharapkan, karena para manula-manula, dan hujan sampai saat ini masih terus mengguyur. Kapan mau berhentinya? Kemudian kita lihat dari jembatan air mulai terus, debitnya semakin tinggi. Mudah-mudahan ya Allah hujan segera surut dan banjir pun yang kita harapkan ini bisa juga mengikuti surut. Kemudian ini kayu-kayu yang disimpan di samping juga sudah mulai terbawa arus air. Ya, lumayan airnya cukup besar dan membahayakan. Sudah mulai berantakan. Mak.